warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Bupati dan Ibu, Bapak Wakil Bupati dan Ibu, Bapak-Bapak Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak-Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, Bapak Sekda, Ibu Staf Ahli, Media Cetak Elektronik Online, sekalian hadirin yang saya kasih. Pada momen yang berbahagia ini, saya ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan sejak awal. Saya hanyalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan mengisi kevakuman pemerintahan untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Saya hanyalah Yohanes Pembaptis, dan karena itu ketika saatnya tiba, saya bersuka cita karena tugas perutusan saya mempersiapkan jalan untuk selesai. Karena itu, saya akan kembali ke tugas saya semula. Kesan tentang saya mungkin secara perlahan akan redup. Kita memberi hormat, memberi sukacita, penghargaan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beliau berdua yang akan menunjukkan betapa hormat, cinta, dan apresiasi luar biasa untuk beliau berdua dan masyarakat Malaka. Saya akan semakin kecil kembali ke kantor saya, beliau berdua akan semakin besar untuk masyarakat Malaka. Itu komitmen yang tidak bisa menaikkan kewajiban satu bulan ini. Sehingga kadang-kadang Ibu Heri dan teman-teman ketika kami bekerja, kadang-kadang mereka tanya, apa pejabat, tanda jabatan di mana? Sebenarnya saya ada simpan di saku. Supaya bisa melaksanakan tugas ini, saya tidak terlalu terbebani dengan yang ada di sini. Karena bagi saya, ini simbol, tapi saya ke sini untuk mempersiapkan jalan. Karena itu, perkenankan saya menginformasikan beberapa hal. Sesuai keputusan Mendagri, saya ditugaskan untuk 4 hal. Pertama, menyelenggarakan tugas pemerintahan. Izinkan saya menyampaikan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, LKPJ sudah diselesaikan dan disahkan dalam forum rapat paripurna DPRD. LPPD sudah diselesaikan dengan perangkat daerah dan para camat, kepala desa, bahkan para tokoh agama untuk menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan komitmen untuk menerima dan mendukung Bapak berdua tugas pemerintah. Kemudian dalam kaitan dengan tugas pemerintahan, tanggal 4 dan seterusnya terjadi bencana dalam keterpurukan dan tertatih-tatih, kami coba menyikapi itu dengan mengerahkan semua komponen yang ada di daerah ini, dan puji Tuhan semuanya on the track sampai saat ini. Laporannya sudah disampaikan, sudah disiapkan, dan dari biaya tidak terduga 10M kita sampai saat ini 200-an juta, 400 sudah di. Yang kedua, soal ketertiban umum menjelang pasca, kami sudah rapat dengan saya sudah sowan ke Bapak Kapolres Malaka, kami sudah kunjungi ke gereja-gereja. Secara umum pelaksanaan pasca aman terkendali. Hanya saja hari Minggu pasca tanggal 4 April semuanya berubah karena seronoknya, dan itu di luar kemampuan kita untuk merancangnya. Yang ketiga, peraturan daerah kami sudah mempersiapkannya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tetapi sesuai amanat undang-undang saya akan menandatangani itu dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Kami sudah siapkan, tetapi sampai saat ini persetujuan Menteri Dalam Negeri belum turun. Karena itu mohon izin nanti dokumennya dilihat, mohon berkenan untuk ditandatangani, termasuk di dalamnya tunjangan penghasilan pegawai. Saya tidak bisa menandatangani, mohon maaf teman-teman,
karena izin itu tidak sampai ke saya. Seandainya izin itu diberikan oleh menteri sebelum tangan ini, saya pasti menyelesaikan kewajiban saya. Yang berikut, saya menyadari ada satu hal yang luar biasa yang harus diselesaikan. Izinnya sudah ada, tapi sampai saat terakhir tidak bisa dilakukan karena izin itu harus diikuti dengan keputusan pejabat bupati, dan keputusan itu yang sampai saat terakhir tidak disampaikan, dan karena itu saya meneruskan ini ke Bapak Bupati, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dalam waktu tidak terlalu lama, karena ini sangat mempengaruhi pelayanan pelaksanaan pembangunan di Malaka. Yang kelima, COVID. Mana-mana kita sudah sosialisasikan untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya tambahkan juga Bapak Bupati, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. Kemudian data setiap hari dari Dinas Kesehatan disampaikan kepada kita, disebarluaskan untuk semua yang mengingatkan kita bahwa COVID di Malaka itu seperti fenomena gunung es. Di atasnya kecil, di bawahnya besar. Di atas yang terdampak sedikit orang, maksud Kabupaten yang sangat rendah pencairan dana 8% untuk COVID. Termasuk dana desa untuk BLT kepada keluarga penerima bantuan. Mohon supaya ini disikapi secara serius. Dan yang terakhir, saya harus membacakan supaya saya tidak salah. Secara pribadi dan bersama istri dan anak-anak, kami sekeluarga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Kapolres Malaka bersama jajarannya, anggota Satuan Brimob, Bapak Dandim Belu Malaka bersama anggotanya, terutama dan Ramil Malaka Tengah Koba 5, sesebut khusus karena selama sejak 4 April beliau berdua berjibaku bersama di lapangan. Komandan Unit 744 Pantas RI RDTL, Kejari Belu Malaka, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ibu Staf Ahli, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah bersama staf ASN dan tenaga daerah, para camat dan kepala desa, Yang Mulia Bapak Suparto II, Romo Dekan Malaka, para romo, suster dan frater, pimpinan kongregasi SPD, SSPS dan Klaretian, Ibu Pendeta, anggota majelis dan jemaat, Bapak Ketua NU Malaka, Ibu-ibu warga NU dan pemuda Langser, Bermuda Satir Keliru Pak Haji, NGO Foxpoint Indonesia, Bank NTT, Kantor Pusat dan Cabang Betun, Bank Mandiri, Bank BNI, THSDAM, para relawan dan donatur, serta semua yang peduli Malaka saat kesedihan mendalam akibat banjir serta mendukung dari tugas kami sebagai penjabat Bupati Malaka. Teristimewa mereka yang memberi tapi tidak ingin disebutkan namanya, termasuk rekan-rekan media baik cetak, elektronik maupun online. Tanpa keikhlasan Bapak Ibu dan semua saudara dalam memberi diri dan berbagi untuk sesama, jejak tugas dan pelayanan yang kami dharmakan untuk Malaka tercinta takkan berjejak dalam renung hati utun renung Malaka. Terakhir, mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi, istri dan anak-anak, sama keluarga, mohon maaf bila dalam sekejap kebersamaan ini terdapat pikiran, tutur kata, bahkan sikap perbuatan yang mungkin saja menggores hati semua saudara. Kami tidak bermaksud mencederai siapapun, jadi mungkin saya dalam kondisi tidak fit, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak enak di antara kita. Akhirnya saya kembali pada kesadaran refleksi saat dilantik sebagai penjabat Bupati Malaka. Saya hanyalah Yohanes Pembaptis yang berbakti dalam kerendahan hati seorang utusan, mempersiapkan jalan, menjembatani kevakuman pemerintahan sembari menyuarakan. Lupakan dinamika pemilu kada 9 Desember 2020. Rajut lagi soliditas dan solidaritas sosial warga Malaka yang tersekat. Murnikan kembali spirit ASN
dalam spiritualitasnya, dan paduramu Utun Renurai Malaka dalam belanga hidup bersama, hafoli malu ihak neter notayak hala atuira adat sebete saladi dan adat kokolima. Mari kembali ke Galilea, menekuni keseharian kita dengan cinta dan totalitas yang kita miliki, bersinergi untuk hidup lebih bermartabat di Malaka. Profesia Rai Malaka, tempat di mana darah lahirku menetes dan potongan pusatku dibumikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, Safe, salam kebajikan, Tuhan memberkati kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati.